Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Nah, ini sekarang jam 00 lewat 44. Ada 5 item yang online, ada laptop satu. Jadi saya sedang setting mikrotik di tempat teman saya di Manggala Kopi di Kecamatan Nangamahap. Nah, tujuannya ke sini kita tambah sumber internetnya dan melakukan load balance. Ini kita belum selesai load balance, dan setelah ini yang punya lagi nutup warungnya, lagi nutup kafenya. Kita akan ngarahin bagaimana cara menggunakan mikmon untuk cetak voucher. Nah, itu alatnya di atas itu, teman-teman. Jadi itu apa saja alatnya yang digunakan. Jadi inilah alatnya. Nah, semula awalnya hanya menggunakan satu modem. Modem ini saja ya. Satu modem Huawei E3372. Ini perangkat awalnya nih. Nah, hanya satu sumber internet saja. Kendalanya kalau satu sumber internet itu dipakai rame-rame, ada yang buka YouTube dan sebagainya, ya yang ngegame kalah gitu. Jadi setelah kita ngobrol beberapa waktu lalu, nah kita tambah alat lagi, kita tambah satu lagi sumber internet, kita pakai ini. Nah, modemnya sama E3372 dan TP-Link MR3020 yang kita gabung ke haplet mikrotik RB berapa lupa saya. Nah, di sini load balance-nya di sini. Nah, baru dikeluarkan lagi ke TP-Link yang ini untuk guna. Jadi seperti di mikrotik saya juga yang di rumah, yang di server utama saya, settingannya sama. Jadi ada dua di sini, ada dua ISP yang kita pakai. Semuanya Telkomsel. Nah, yang SIM card pertama ini yang di Ether 1 ini menggunakan Telkomsel Unlimited Max, dan yang di Ether 2 ini menggunakan kartu Bayu. Nah, yang ngegame semuanya diarahkan ke Ether 2 ini yang menggunakan Bayu seperti itu. Jadi nggak rebutan. Kedua yang kita tambah di sini adalah manajemen bandwidth di simple quickwish. Nah, kecepatannya kita kasih sama kayak di rumah, 1 Mbps per perangkat. Ini sampai 40 IP karena mikrotiknya memori dan penyimpanannya kecil. Nah, sekarang kita akan lanjut nih bersama yang punya. Ini dia. Nah, Bang, di mana sih alamat kafenya nih? Warung kopinya nih. Nangamahap ya. Namanya di booking. Nah, jadi kita ini sekarang kita mau belajar bagaimana cara bikin voucher sendiri. Jadi nanti kalau vouchernya mau habis, nah Bangnya bisa cetak sendiri, nggak perlu lagi seperti sebelum-sebelumnya harus menunggu yang nyetak datang gitu. Nah, untuk manajemennya sendiri kita pakai mikmon karena standar. Sebentar, kenapa dari tadi jaringannya seperti ini? Sini. Oke, sekarang udah bisa juga. Nah, sekarang apa, tinggal ketik aja mikmon. MIKH. Nah, itu mikmon. Nah, klik aja yang paling atas itu. Nah, nanti Abang tinggal download. Saya mendekat dulu. Nah, itu yang paling atas, Laksa 19. Nah, ini sekaligus tutorial buat teman-teman juga yang ingin bikin voucher mikrotik menggunakan mikmon atau mau nyetak. Nah, masuk. You are using Adblock UDNS. Disable for the site. Kita coba lagi di, nah misalnya
Nggak perlu di depres. Nah, ini kan mikmon. Mikmon ini digunakan untuk membuat voucher dan sebagainya. Terima kasih kepada Om Laksa yang sudah membuat ini. Nah, ini kita masih pakai yang versi 3 saja yang lebih stabil. Nah, di bawah sini semuanya tampilan login pack. Kalau teman-teman ingin merubah login pack, semua tutorialnya lengkap di sini. Kita pakai mikmon yang versi 3 saja karena sudah yang stabil. Kalau yang versi 4 ini masih baru, jadi sebentar kita lagi. Nah, untuk downloadnya mungkin saya skip saja teman-teman karena kan panjang, nanti kita akan langsung ke pengoperasiannya saja, saya skip dulu. Nah, kita sudah selesai download Mikmon. Sekarang yang perlu kita buka langsung saja Mikmon server. Silahkan langsung double klik saja. Double klik, kita buka Mikmon servernya. Langsung klik start server. Di oke, langsung allow saja. Allow. Tinggal open Mikmon. Nah, kan udah masuk ke mikmonnya. Nah, untuk username dan password, atasnya abang ketik saja mikmon huruf kecil semua. Bawahnya password 1234. Itu adalah password standar. Oke. Nah, save saja bang biar nggak bingung nanti. Nah, setelah kita buka mikmon, pertama-tama kita disuruh untuk mengkoneksikan mikmon ini dengan mikrotiknya. Klik saja pada bagian add router. Add router, klik. Nah, langsung session namanya diisi, bang. Session nama itu, nah, bang klik di situ di bagian ini nih. Nah, yang di situ itu, setelah mau kasih nama warung WK Manggala atau Manggala saja silahkan. Nah. Nah, bawahnya IP mikrotiknya ketik sesuai dengan IP mikrotik kita. Mikrotik abang IP-nya 192.168.56.1. Untuk username-nya admin belum. Ah, mikmon itu abang ganti admin. Admin. Dan passwordnya saya nggak bisa sebutkan di kamera, jadi saya skip dulu sebentar. Nah, setelah kita isi password, hotspot name ini diisi saja, manggala.net atau bebas. Bawahnya DNS name manggala.net, isi saja. Nah, currency itu ada RP, itu untuk nilai mata uang yang kita pakai. Kemudian auto load itu kita biarkan 10 detik. IDL timeout ini abang rubah saja ke disable. Disable. Ya, disable biar dia tidak keluar. Kemudian traffic interface ini abang ganti ke yang 3 karena kita ingin melihat penggunaan bandwidth di interface 3. Di bawah live report di enable kan saja biar kita bisa lihat pendapatan uang setiap waktu. Sekarang mau tinggal save. Ya, save. Sekarang connect. Nih. Nah, ya. Connect. Nah, abang sudah masuk ke mikrotik abang dengan media mikmon tadi. Nah. Jadi sekarang empat ini adalah empat perangkat yang terhubung atau aktif ke mikrotik. Aktif. Nah, ya. Nah, kemudian 8 item itu ada 8 password yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita mau ngapa? Tentunya voucher. Kita mau bikin voucher. Nah, voucher ini abang mau buat yang harga berapa dulu? 5.000. 5.000. 5.000 pakai batas jam. Kuota enggak? Misalnya 1 jam 1 giga atau gimana? Kayak batas ya. Kayak batas, oke. Sekarang kita masuk ke voucher.
klik voucher sana dulu. Voucher. Ya, voucher. Bentar, masuk bagian hotspot dulu, bagian panah bawah. Atas. Oh, nah, ya, klik dulu. Ah, masuk ke user profile. Kita buat profilnya dulu. Add profile. Nah, ini yang 5.000. 5.000 berapa jam? 3 jam. Nah, tulis. 5.000 3 jam tulis saja biar nyaman. Hah? Nanti. Tulis 5.000. Spasi kah? Ya, bebas kok spasi. Oh, bisa. Nah, 3 jam. Address pool-nya klik dulu, Abang pilih hotspot. Nah, di HTTP pool, nah itu. Itulah. Nah. Share usernya betul 1. Jadi kalau maksudnya share user itu Bang, voucher ini satu mau dipakai enggak? Bukan. Hah? Mau dipakai satu vouchernya mau bisa berapa HP? Oh. Kalau Bang itu isi 2 ya 2, isi 10 ya 10. Nah. Kemudian rate limit itu di bawah rate limit upload download Abang isi 1M garis miring 1M. 1M. 1M itu 1 MB maksudnya. 1 ketik aja klik. 1M garis miring 1. Nah, itu maksudnya 1 MB download, 1 MB upload atau kecepatannya. Kemudian expired mode. Klik dulu. Pilih remove dan record. Nah, bawah-bawah. Remove dan record artinya setiap orang yang login nanti vouchernya akan tercatat nilai duitnya. Kalau kita tidak pilih remove dan record, hanya remove saja, duitnya tidak tercatat. Nah, pelaporan tidak terbaca. Validity. Validity ini masa aktif voucher berapa lama? 3 jam. Nah, tulis 3H. Kita pakai bahasa Inggris. 3H. 3 hour. Harga berapa? 5.000. Bawahnya sama kan, harga jual 5.000 kan? Nah, 5.000. Kemudian lock user. Nah, Abang pilih enable. Lock user ini artinya kalau di disable kan, misalnya tadi saya beli voucher 5.000 untuk 3 jam kan. Saya pakai 1 jam aja. Misalnya saya 2 jam. Saya kasih ke Abang. Bisa login di HP Abang. Kalau di enable dia tidak bisa. Hanya untuk HP itu saja. Diganti ke orang lain pun tidak bisa. Dia terkunci. Sekarang tinggal di save. Itu? Kita save. Print, itu tidak usah. Itu otomatis. Langsung save. Save aja atas. Save. Oh, save. Ya, save. Nah. Oke, ini profil. Jadi nanti setelah itu kita buat user. Nah, di bagian user Abang mau buat satu user atau langsung banyak user? Banyak voucher maksudnya. Banyak buat voucher. Satu. Mau buat satu kah atau langsung banyak? Langsung banyak. Langsung banyak. Sekarang Abang masuk ke user. User kan? Ya, user. Atas yang atas itu, yang atas. Nah, pilih generate. Generate itu banyak sekaligus. Kalau add user itu hanya satu. Nah, itu bedanya. Jadi kita ya itu artinya mau berapa banyak kita buat. Nah, mau berapa lo? Misalnya 500 lo. Terlalu banyak. 300. Kasihan mikrotiknya. Kan nanti kan lagi harga yang 10.000 segala macam kan? Ada enggak? Atau satu harga aja? Satu harga. Satu harga. Oke, kita buat 400 ya, 400. Nah, Abang itu saja 400. 100. Servernya Abang rubah ke hotspot. Nah, hotspot 1. Nah, itu yang username dan password Abang klik. Klik dulu. Pilih yang paling bawah. Kenapa kita pilih yang username sama dengan password? Karena di login page angkanya hanya satu baris. Nah, kalau Abang pilih username tidak sama dengan password, dia tidak baris, dia tidak bisa dipakai. Nah, panjangnya mau berapa angka? Bawah itu ya. Namelag. Nah, 4 ya. Kemudian karakternya apa? Random ABC kah atau random ABC dengan angka? Angka dengan huruf. Nah, dia berarti tidak perlu dirubah. Nah, tinggal Abang pilih profil, klik bawah. Nah, 5.000 3 jam. Ini okay. Buat tadi kah? Ya, itu profil yang kita buat tadi. Jadi dia berlaku 3 jam. Kemudian time limit. Time limit ini dia aktifnya berapa lama? 3 jam.
3 tulis 3H di situ. Nah, kemudian data limit. Nah, dia mau berapa MB? Nah, 1 giga. 1 giga 1024. 1024. 1024. Karena kita hitungannya megabyte. Oh. Jadi 1 giga itu 1024 megabyte. Kemudian komen itu biar kosongkan saja, enggak usah. Jadi sekarang Abang langsung gen rate di atas. Tuh. Gen rate. Oke, kita tunggu. Dia masih membuat voucher sebanyak 400 buah. Masih memproses. Harap maklum kena mikroptiknya. Internalnya kecil. Nah, ini udah jadi, udah berputar tadi. Abang langsung mau buat voucher besar ke voucher kecil? Kecil. Nah, langsung di bagian small. Di bagian small, small. Ya. Small. Nah, ini vouchernya. Seperti ini. Ini masih basic. Karena vouchernya, cancel saja dulu. Inilah vouchernya, ini basic. Basic artinya vouchernya belum kita rubah di hias. Nah, tapi ini ukurannya kecil, paling ya lebih kecil dari 2 jari lah. Kayak 4 abangan. Nah, itu kecil. Nah, memang kertas lah intinya. Nah, sekarang mau langsung nge-print atau simpan dulu? Nah, simpan saja dulu. Tinggal klik kanan aja tadi, Bang. Klik kanan di bagian gambar itu. Klik kanan. Bentar, kita ulang lagi lah biar nyaman tadi. Ini tutupin apa? Tutup. Tadi langsung ke, sebentar ya, saya ambil lagi, saya lihat dulu apakah tadi masih muncul. Nah, masih muncul kan. Nah, akan muncul suruh langsung nge-print seharusnya. Harus langsung nge-print. Cuma karena kita kan katakanlah belum ada printer. Jadi Bang bisa pilih ini, print to file. Iya, di print tapi jadinya file, bukan kertas. Nah, tinggal sekarang okekan saja. Print to file. Iya, okekan saja. Nah, tunggu dulu. Kasih nama apa? Voucher. Nah, sekarang oke. Sustainnya. Kita coba dulu. Nah, apalah, masih ada cara lain sebenarnya. Jadi kalau masih bingung nggak bisa disimpan misalnya tadi kan, kita bisa pakai save pack. Halaman inilah yang kita simpan. Nah ini kan ada kan voucher Manggalnet. Posisinya kan di download. Kita buka folder download. Download. Ini kan. Nah, ini dia. Oh, iya kah? Tinggal double klik. Nanti kita buka lagi di browser. Loading. Nah. Langsung print ya. Ya, nanti tinggal di print seperti itu. Bisa. Nah, samalah intinya. Terus ada lagi mau tanyakan enggak? Misalnya apa? Oh ya, misalnya gini. Tadi kan udah, anggap kita udah kan, karena tadi simpan kan vouchernya. Terus anggap saja ini voucher dah kita print. Oh, voucher dah mau habis. Nah, buka ini gimana? Nah, proses bukanya Bang, coba lah buka lagi tadi seperti di awal. Yang pertama itu penting konekkan dulu konekkan wifi-nya, ya. Kita login. Tapi Abang kan enggak perlu login lagi. Nah, start micmon dulu. Udah, langsung itu langsung oke. Langsung. Dia gini Bang. Kalau dia tulisan stop server dan ada angka di sini IP, kemudian ini hijau, berarti dia sudah online. Sudah online. Nah, tinggal kita buka micmon. Oh, kalau tadi proses pertama tuh online kan dulu. Ya, online kan dulu. Bisa jadi misalnya karena laptop Abang restart kan. Jadi dia harus di start server dulu. Oke, dulu.
Setelah proses ini, Bang, Abang enggak perlu ngisi yang manual-manual tadi di Mikmon. Jadi tinggal isi nanti tinggal berapa harga. Enggak, yang di awal tadi ada kita masukkan IP, segala macam kan. Nah, itu enggak perlu lagi. Nah, ini sekarang cuma kita nunggu nih Mozilla Firefox ini update. Aja, update. Mozilla ini update. Memperbaharui diri. Coba lagi lah, kita coba dulu di apa namanya, ulang enggak. Nah, browsernya sudah terbuka. Nah, ini kan dia kan ngarah IP yang sama tadi kan, 198.30. Nah, ini tak login ya teman, mudah-mudahan teman tinggal login. Ya, tinggal login. Nah, kemudian Abang tinggal klik ya open. Ya, di sana. Nah, itu. Nah, bawah-bawah. Bawah lagi. Ah, ya. Tuh, bawah. Eh, open. Oh. Nah, itu open di kanan lo. Itu open lo. Nah, oh, klik saja di situ. Nah, itu. Jadi sekarang di Mikrotik Abang masih ada 408 voucher. Nah, kemudian ini 4 perangkat yang terhubung ke Mikrotik yang sedang aktif. Abang mau nyoba ada pemasukan? Ah, coba. Boleh. Kita buka dulu tadi yang voucher yang udah kita generate tadi kan. Kita pakailah salah satu. Di dalam inilah kita buka. Kita ambil salah satu lah. Di nomor satu, nanti nomor satu kita pakai. Nah, ini ya. Oke, okay, kita butuh HP. Cancel kah? Ah, itu cancel dulu. Saya coba, kan coba login dari sini. Okay. Di laptop saya dengan kode itu. Saya akan coba dari laptop ini. Untuk login. Nah, saya akan log out dulu, coba. Log out, kemudian saya lupakan dulu. Disconnected. Forget. Oke, okay, kita tunggu dia direct. Nah, oke. Okay. Oh, saya masih pakai yang tadi rupanya, karena MAC address. Sebentar. Nah, sekarang kita nyoba untuk melihat penghasilan. Kita masuk dulu wifi, terhubung tidak ada internet, kita biarkan dulu sebentar terhubung. Masih connect bekas yang tadi. Oke, jadi kita lanjutkan. Ini udah masuk ke login page kita. Kan coba satu password. Nomor satu berapa, Bang? WU 56. Oke. Okay. Nah, sebelum saya masukkan WU 56, kita buka dulu Mikmon-nya, Bang ya. Nah, ini kan masih nol ya. Ini kan masih nol ya. Belum ada pendapatan sama sekali kan. Kita masukkan WU 56. Kecil semua. WU 56 login. Nah, sekarang saya sudah login, sudah masuk. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, di sini langsung berubah, dia masuk 5.000. Hari ini laku satu voucher dengan harga 5.000. Gitu. Nah, yang di bawahnya, Bang, ini akumulasi
selama 1 bulan. Oh. Nanti ada sini harian. Harian. Nah, jadi nanti memudahkan abang untuk tahu berapa sih laku voucher per hari. Kemudian ini bang, ini grafik ini menunjukkan kecepatan internet. Maka semakin tinggi ini nanti bang, maka akan ini semakin banyak. Semakin banyak pengguna ininya semakin tinggi. Oh. Nah, maka kalau semakin banyak pengguna nanti semakin tinggi ini, kalau kita pakai kuota reguler, kuotanya akan cepat habis. Tuh. Karena sistem mikrotik abang sudah di limit kecepatannya, aman bang. Nah, biasanya kayak tempat saya itu 10 orang pengguna paling kecepatan lajunya ya di 4 Mbps, tidak terlalu banyak makan kuota, itulah intinya. Nah, itu saja sih mungkin apa namanya tentang mikmon dan mikrotik kita malam hari ini. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar, kembali banyak lagi pelanggannya. Itu teman-teman yang menyaksikan video ini, mohon bersabar karena durasinya 1/2 jam, tapi ini detail sekali lah videonya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa memahamilah sesuai yang teman-teman inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.